Mangsa banjir di Terengganu yang tercicir dalam senarai penerima bantuan tunai diminta tampil ke depan bagi membolehkan semakan dilakukan. Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mohtar berkata pihaknya memandang serius isu berkenaan dan akan menangani masalah berkenaan sebaik mungkin bagi memastikan mereka yang layak tidak dipinggirkan. Beliau berkata kerajaan negeri juga akan mengambil pendekatan sama dengan meneliti dan membuat semakan seperti yang disebut Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Selasa lalu dalam menangani isu keciciran itu. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas program Menteri Besar Cakna Rakyat Daerah Marang di Masjid Kampung Sentul Patah. Pada program itu, Ahmad Samsuri turut menyampaikan dana raya kepada 33 anak yatim dan dana bantuan mangsa banjir 2023 kepada 110 penerima bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Rurendang serta sumbangan kepada Masjid Kampung Sentul Patah. Ahmad Samsuri berkata terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kelewatan agihan bantuan termasuk masalah tuntutan bertindih dalam kalangan mangsa. Lebih banyak maklumat, bukan saja sebuah takdir lah. Kalau di mana sahaja sekiranya ada yang tercicir dan selepas disahkan oleh di peringkat JPJK dan di peringkat daerah, dan kita akan cuba tangani bagaimana. Yang amat berhormat dalam Timbalan Perdana Menteri semalam pun ada sebut tentang beberapa kaedah untuk menangani masalah itu. Jadi kita pun ambil pendekatan yang sama lah. Kita cek betul-betul kalau sekiranya ada. Kan sudah dalam proses untuk diberi kepada semua. Dan saya percaya semua daerah dah selesai dari urusan kita semakan. Cuma oleh kerana ramai, tidak pelik sebenarnya, walaupun kita tidak mahu ada yang tercicir, tapi kalau ada, tapi ke depan untuk kita buat semakan, untuk kita siasat. Yang